Selamat pagi pemirsa. Di tengah situasi global yang begitu rentan oleh konflik dan perang, kita harus mengapresiasi usaha Kementerian Luar Negeri dan TNI dalam misi menyelamatkan warga negara Indonesia atau WNI dari kungkungan perang yang tiba-tiba berkecamuk di Sudan. Penyelamatan WNI dari negara yang tengah berkonflik mutlak dilaksanakan karena negara mengemban amanat untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 27 April 2023 dengan tema Misi Menyelamatkan Sudan bersama saya Valencia Melvinsi. Para pemirsa, Anda juga bisa ikut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 021-583-9910. Pagi hari ini sudah bergabung bersama saya ada anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Selamat pagi Bang Gaudens. Selamat pagi Valencia. Sehat ya Bang? Sehat. Bang Gaudens, hari ini kita akan bahas tentang evakuasi misi menyelamatkan WNI kita dan juga misi menyelamatkan Sudan. Tapi sebelum kita bahas soal editorial hari ini, kita akan lihat headline di Media Indonesia, pemirsa, di halaman pertama. Bang Gaudens, ini ada segera tetapkan para cawapres. Jadi di tengah kontestasi yang akan berlangsung 2024 sudah ada beberapa nama Bang Gaudens. Ada nama Kang Emil, Sandiaga Uno, kemudian Erick Thohir. Ini nama yang muncul ini-ini saja. Jadi caranya sebenarnya menetapkan cawapres itu tepatnya kapan sih Bang? Ya tidak ada waktu yang tepat sih. Mengapa? Karena secara apa? Jadwal itu kan menurut KPU baru bulan Oktober ya. Pengajuan calon presiden dan wakil presiden dengan satu paket. Tetapi wakil presiden itu tidak penting-penting amat sih di dalam ketatanegaraannya. Makanya wakil presiden itu kan disebut ban seret ya. Kalau presiden berhalangan tetap dan atau berhalangan sementara, baru dia berperan. Kalau tidak dikasih peran oleh presiden, ya tidak ada peran apa-apa. Tetapi di dalam, karena dia diajukan satu paket, di dalam proses pencalonan, tentu wakil presiden atau calon wakil presiden itu diharapkan bisa menambah suara ya. Nambah suara. Kalau dalam rangka menambah suara pemilih ini nanti, harusnya itu sesegera mungkin atau nanti-nanti saja tidak apa-apa? Ya, sesegera mungkin atau tidak itu kan tergantung strategi ya. Kalau kita lihat pengalaman 2004 atau 2019, wakil presiden itu ditetapkan sesaat terakhir. Bahkan nama-nama yang digadang-gadang jauh-jauh hari sebelumnya, itu bisa berubah dalam satu jam kok. Bisa berubah seperti pemilu terakhir kita ya Bang? Ya betul, penetapan calon wakil presiden itu bisa berubah di saat-saat terakhir. Karena itu penetapan calon wakil presiden itu sangat ditentukan oleh kebutuhan apa untuk memenangkan calon presidennya. Bang Gaudens, kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh seorang wakil presiden, cawapres? Bukan soal kompetensi, kalau di dalam apa proses pemilihan presiden, karena dia satu paket, tentu yang dibutuhkan itu adalah bisa menambah kantong suara. Kalau kita lihat di Indonesia ini kan kantong suara terbanyak di mana? Ya Jawa atau Sumatera. Okay. Itu artinya calon wakil presiden itu punya tingkat elektabilitas tinggi di Jawa khususnya. Kalau Jawa itu kan suara terbanyak itu ya Jawa Barat atau Jawa Timur gitu. Jawa Tengah iya juga gitu. Okay. Dan jadi, yang kedua ya punya modal. Kalau tidak punya modal ya bagaimana bisa dicalon. Jadi pemirsa di rumah bisa melihat ya dari nama-nama yang muncul ini siapa yang punya modal sama siapa yang paling banyak dukungannya di Jawa dan Sumatera. Kompetensi ya, tetapi, itu yang penting. Tetapi elektabilitas itu belum tentu dibutuhkan di dalam proses pencalonan. Ini kan elektabilitas semua-semua ini. Semua-semua saja ya Bang. Ini prediksi. Selanjutnya Bang Gaudens ada lagi headline yang kedua. Arus balik diprediksi hingga awal Mei. Sudah beberapa hari terakhir ini kita lihat arus balik mulai terjadi, tapi ternyata prediksinya akan berubah Bang, karena diperpanjang nanti sampai di awal Mei. Apakah ini strategi yang sudah tepat kalau dilaksanakan supaya tidak ada penumpukan? Ya sampai tadi malam itu kan baru 70% ya, 70% orang masih berada di apa kantong-kantong mudik gitu. Atau dengan kata lain, baru 30% orang yang keluar dari Jabodetabek, masuk Jabodetabek hingga tadi malam. Itu artinya masih banyak orang atau sebagian besar orang masih berada di apa rumah masing-masing gitu. Iya, di kampung halaman. Nah, mengapa dikatakan awal Mei? Karena 1 Mei itu kan hari libur, hari buruh nasional kan? Iya. Karena perayaan hari buruh, hari libur, ya tentu diperpanjang aja sampai Mei gitu. Oke, berarti ada potensi penumpukan
awal Mei dong Bang Gaudens kalau seperti ya, penumpukan ini, itu diperkirakan itu Sabtu Minggu. Kan Senin itu hari libur ya. Iya betul. Jadi Sabtu nanti Minggu masuk Senin lagi hari itu Selasa. Libur. Baru masuk kerja itu kan hari Selasa gitu. Okay. Jadi ya sampai awal Mei lah. Oke, jadi tidak masalah ya Bang Gaudens ya kalau mau memperpanjang liburan sampai awal Mei? Ya, apalagi Presiden sendiri yang mengatakan jangan cepat-cepat pulang gitu kan. Ya benar juga. Atau dengan kata lain, memang ada desain untuk menunda puncak arus balik itu tidak pada apa hari-hari ini, tetapi di akhir bulan gitu. Oke, Bang Gaudens, kita lihat lagi di yang selanjutnya. Headline kita sama dengan editorial hari ini. Misi evakuasi WNI dari Sudan lancar. Kita tahu ada upaya untuk evakuasi sudah dua gelombangnya. Yang terakhir akan diterbangkan ke Jeddah selanjutnya untuk gelombang yang kedua. Bang Gaudens, dengan upaya yang dilakukan untuk evakuasi WNI kita yang ada di sana, apakah ini langkah memang perlu dilakukan, harus dilakukan? Ya, jumlah WNI di Indonesia, jumlah warga negara Indonesia di Sudan, pertama-tama itu kan disebutkan sekitar 1000 lebih ya. Tetapi dalam data terakhir yang dari yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri itu tinggal 937 orang. Dari 937 orang itu 897 orang itu sudah dievakuasi. 25 orang itu ada 12 orang evakuasi mandiri, 25 orang memilih untuk menetap di Sudan gitu. Yeah. Itu artinya negara sudah bekerja maksimal untuk menyelamatkan warganya yang berada di Sudan. Gitu. Kalau yang menetap di Sudan dengan keputusannya sendiri, tidak apa-apa? Oh tidak apa-apa, itu sebuah pilihan kan. Tetapi tentu ada pertimbangan-pertimbangan pilihan itu. Mereka yang menetap itu kan antara lain ya, staf diplomatik Indonesia yang tetap berada di Sudan untuk membantu jika sesuatu ada yang ingin kembali lagi. Oke. Bang Gaudens, mengapa ada kewajiban untuk segera mengevakuasi? Ya, kewajiban itu kan perintah konstitusi ya. Kalau kita lihat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 itu tegas sekali kok. Apalagi di pembukaan itu kan. Tujuan negara ini dimerdekakan untuk melindungi segenap warga negaranya. Nah, melindungi segenap warga negara itu tidak hanya berada dalam negeri, tetapi juga berada di luar negeri. Kita bisa melihat bagaimana rumusan itu diturunkan di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan ya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Tegas sekali di sana tentang perlindungan, salah satu asasnya itu adalah perlindungan maksimum. Perlindungan maksimum itu artinya memerintahkan kepada pemerintah atau negara untuk melindungi warganya, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena itu, dimanapun ada warga negara Indonesia, wajib diselamatkan oleh negara jika berada dalam kondisi apa ya, dalam kondisi tidak baik-baik saja gitu. Oke. Apakah di sepanjang sejarah negara kita menyelamatkan WNI yang ada di luar negeri, di dalam kondisi apapun pasti akan diselamatkan? Tidak dalam kondisi apapun, ada dua ya. Kita lihat misalnya di dalam sejarah itu bagaimana negara menyelamatkan warganya yang berada di daerah konflik, tetapi negara juga tidak mau menyelamatkan warganya kalau menimbulkan konflik di negara lain gitu. Atau mereka-mereka yang menjadi tiba-tiba menjadi tentara negara lain gitu, ikut berperang untuk membela negara lain, itu tidak diselamatkan oleh contohnya negara. Contohnya apa Bang Gaudens? Ya banyak sekali ya, misalnya banyak sekali warga negara Indonesia yang terlibat di dalam ISIS di luar negeri gitu. Negara tidak pernah menyelamatkan mereka gitu, walaupun di sana ada konflik gitu. Oke, jadi ini adalah dua hal yang harus dipisahkan dan dimengerti secara utuh begitu ya. Karena ya, di Sudan ini yang diselamatkan ada yang pekerja di sana, ada pabrik Indofood di Sudan. Kemudian juga ada staf KBRI, ada orang yang tinggal di sana juga beserta keluarga itu yang diselamatkan. Tapi ada juga yang kalau sebelumnya bergabung dengan kelompok teroris tidak diselamatkan. Ya, tidak diselamatkan oleh negara. Prinsip dasarnya itu kan kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 12 2006 itu kan tegas sekali ya tentang kewarganegaraan itu ada hubungan negara ada itu karena ada warganya. Bukan warga ada karena negara, tapi negara ada karena warga, karena itu ada hubungan timbal balik. Salah satu hubungan timbal balik itu adalah kewajiban negara untuk melindungi warganya dimanapun warga negara itu berada gitu. Oke.
Baik, kita nanti akan bahas ini lebih lanjut, lebih dalam lagi pemirsa bersama dengan Bang Gaudens. Tapi kita akan simak bersama editorial Media Indonesia hari ini. Misi menyelamatkan Sudan. Di tengah situasi global yang begitu rentan oleh konflik dan perang, kita perlu angkat topi kepada Kementerian Luar Negeri dan TNI. Kesigapan disertai koordinasi yang efektif antar kedua instansi membuat warga negara Indonesia atau WNI di luar negeri terselamatkan dari kungkungan perang yang tiba-tiba berkecamuk di negeri orang. Dengan kerjasama yang baik itu pula, pemerintah sudah mengevakuasi 542 WNI dari Sudan yang sejak 15 April lalu dilanda perang saudara. Sekitar 300 WNI tengah menyusul melalui pelabuhan Sudan menuju pelabuhan Jeddah, Arab Saudi. Dalam catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI, Khartoum, Sudan, terdapat 1.209 WNI yang berdomisili di Sudan termasuk staf KBRI. Sebagian besar WNI merupakan pelajar. Kita memaklumi, evakuasi WNI dari Sudan tidak mudah. Ini karena pertempuran sengit masih terus berlangsung antara militer Sudan atau SAF dan paramiliter pasukan dukungan cepat atau RSF. Belum lagi adanya pembatasan-pembatasan yang membuat ruang gerak pengangkutan WNI sangat sempit. Kesepakatan gencatan senjata terbukti tidak dipatuhi oleh kedua belah pihak yang tengah berebut kekuasaan. Oleh karena itu, proses pemindahan WNI hanya bisa dilakukan bertahap secara hati-hati agar seluruh WNI dan tim evakuasi dapat keluar dari Sudan dengan selamat. Selanjutnya, masih ada pula proses pemulangan WNI ke tanah air. Penyelamatan WNI dari negara yang tengah berkonflik mutlak dilaksanakan karena negara mengemban amanat untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Tugas perlindungan tersebut belakangan kian berat seiring dengan kondisi global yang sangat rapuh oleh konflik maupun bencana kemanusiaan. Hanya dalam tempo kurang dari 2 tahun, pemerintah sudah 3 kali melakukan evakuasi massal terhadap WNI di luar negeri. Sebelum Sudan, evakuasi juga dilakukan di Ukraina pada Februari-Maret 2022 dan di Afghanistan pada Agustus 2021. Setiap upaya evakuasi tersebut mencatatkan risiko-risiko yang menantang maut. Evakuasi di Sudan masih menyisakan hampir 400 WNI. Kita berharap tim evakuasi Republik Indonesia tetap bergerak cermat tanpa menyia-nyiakan momentum yang baik hingga seluruh WNI berhasil dipulangkan. Setelah prioritas menyelamatkan WNI terlaksana, selanjutnya pemerintah dapat lebih aktif berperan mendorong terwujudnya perdamaian di Sudan. Sudan bukan sekadar sesama negara anggota PBB, melainkan juga duduk dalam keanggotaan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI bersama Indonesia. Lebih dari itu, Sudan sudah merumahi jutaan pelajar Indonesia sejak era sebelum kemerdekaan. Hingga kini, Sudan merupakan salah satu pilihan terfavorit pelajar dari tanah air untuk menimba ilmu. Indonesia bisa dikatakan sebagai salah satu pemasok pelajar terbanyak ke Sudan. Ini terlihat dari jumlah warga yang dievakuasi. Indonesia mengevakuasi warga dengan jumlah terbanyak kedua setelah Mesir yang merupakan tetangga Sudan. Mayoritas merupakan pelajar. Maka, dalam mendamaikan Sudan, seyogianya ada semangat menjaga ketertiban dunia yang lebih dari untuk memenuhi perintah yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ada kedekatan psikologis yang menuntut Indonesia berupaya lebih keras mewujudkan perdamaian di Sudan. Di sisi lain, Persatuan Bangsa-Bangsa sudah menyoroti potensi meluasnya konflik yang dipicu perseteruan antara dua jenderal penguasa Sudan itu keluar perbatasan. Apalagi situasi negara-negara di sekeliling Sudan masih tergolong rentan. Sudah dikelilingi 6 negara yang dalam beberapa tahun belakangan juga didera konflik dan perang saudara. Persenjataan yang dipergunakan dalam perang di negara yang satu akan dengan mudah bergerak ke negara tetangga dan menyulut konflik baru. Untuk mencegahnya, Indonesia dapat berperan vokal mendamaikan kubu-kubu yang berkonflik di Sudan baik melalui Organisasi Kerjasama Islam atau OKI maupun PBB. Segala jalur perlu ditempuh. Sudan harus diselamatkan dari kehancuran.
Pemirsa, sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif kami di nomor 021-583-99100. Kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, untuk membahas tema editorial kita hari ini, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Abdul Muta'ali, pakar politik Islam dan Timur Tengah. Selamat pagi, Pak Muta'ali. Pagi, Bu Valen dan pemirsa Metro TV semuanya. Pagi, Pak. Pak Muta'ali, pertama saya mau tanya, Bapak sempat sekolah di Sudan? Ya, saya sempat ngambil master ya dan PhD di sana. Master saya selesai 2004, kemudian PhD selesai 2007. Di samping saya juga ngambil postdoc di Cairo University. Pak Muta'ali, di sana mengapa banyak orang Indonesia yang datang ke sana, sekolah ke sana? Ya, memang rata-rata mahasiswa kita mengambil S1, S2, S3, itu rata-rata 3 bidang. Kalau bukan Arabic, bidang bahasa Arab. Karena memang dari sekian negara Timur Tengah, itu yang paling baik bahasa Arabnya itu Sudan. Jadi ada sebuah kitab, itu judulnya Al-Fiqhul Arabiyah Wasilil Arabiyah, jadi filologi Arab. Nah, itu 80% itu kosakatanya kosakata dialek Arab Sudan. Jadi dialek Arab Sudan itu mungkin boleh dikata bahwa sekarang ini adalah standar Arabiknya, Arab, bahasa Arab Fusha-nya lah kalau santri menyebutnya. Kedua itu bidang finance. Ya, karena memang ekonomi Islam cukup maju di sana, begitu. Bahkan banyak di-endorse oleh beberapa negara-negara besar seperti Uni Emirat, Arab Saudi, begitu. Baik. Nah, yang pada saat Anda di sana, memang benar-benar banyak sekali orang Indonesia yang terus datang untuk sekolah, kerja di Sudan, Pak Muta'ali? Kalau, untuk sekolah luar biasa. Waktu saya jumlahnya hanya 198 itu, Bu Valen. Tapi sekarang saya cukup kaget ketika PPI Sudan begitu yang kemudian diafirmasi oleh Bu Retno, Bu Menlu kita, jumlahnya sampai 1.200 walaupun faktanya hanya 900 sekian ya. Pak Muta'ali, dari pantauan penilaian Anda selama ini, kalau soal proses politik di sana, stabilitas politik di dalam negeri di Sudan itu, apakah terus bergejolak sampai dengan hari ini, seperti 15 April, akhirnya sampai pada puncaknya terjadi civil war seperti itu? Betul, jadi 15 April hingga hari ini itu peperangan berlanjut ya, kecuali memang ketika bangsa kita kemudian juga diminta oleh beberapa negara yang warga negaranya memang ada di Sudan, itu ada jeda. Nah, sehingga kita bisa mengevakuasi hingga gelombang kedua. Jadi de facto memang belum selesai perang sipil itu, dan posisi dormitori mahasiswa Indonesia itu plek-tumplek kebanyakan, itu di Africa University, itu posisinya dekat dengan markasnya RSF itu, Mbak Valen. Pak Muta'ali, terakhir, bagaimana pandangan orang-orang Sudan, politisi Sudan terhadap Indonesia? Mereka luar biasa ya, jadi mereka bahkan itu kalau sembahyang suka pakai peci hitam, karena pakai peci katanya ini gambaran luar biasa. Jadi hampirlah semua university di Sudan itu ada anak Indonesianya. Nah, jadi mereka sungguh luar biasa, gegap gempita. Apalagi ketika yang mereka ambil, ya bangsa kita, mahasiswa kita yang diambil bahasa Arab. Jadi semacam ada pengakuan bahwa bahasa Arab terbaik, ya standar Arabic hari ini, atau bahasa Arab Fusha itu di Sudan. Tapi sayang budaya itu sekarang menjadi civil war, ya. Yang kita sangat menyayangkan. Memang setiap kali peralihan kekuasaan itu dengan kudeta, ini yang bangsa kita tidak boleh untuk menirunya, Bu Valen. Baik. Baik, terima kasih Pak Abdul Muta'ali, pakar politik Islam, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, tadi dari apa yang diceritakan oleh Pak Muta'ali, ternyata di sana banyak sekali pelajar Indonesia yang tertarik untuk belajar di sana. Jadi mungkin ini mengapa Sudan menjadi penting, Bang Gaudens? Ya, Sudan menjadi penting bagi Indonesia, tentu
harus ada timbal baliknya juga. Indonesia harus penting bagi Sudan. Tetapi kita bisa belajar banyak dari kasus Sudan. Yang pertama itu bagaimana membangun pendidikan yang bermutu sehingga menarik sampai warga negara Indonesia berbondong-bondong ke Sudan. Yeah. Kapan orang Sudan itu berbondong-bondong ke Indonesia untuk belajar di Indonesia? Ini kan tantangannya ya. Yeah. Yang kedua yang bisa kita pelajari bahwa tidak ada pergantian kekuasaan dengan kekerasan, karena kekerasan itu beribukan kekerasan, atau kekerasan akan melahirkan kekerasan. Karena itu yang bisa kita petik dari kasus Sudan itu, jangan pernah sekali-sekali melakukan pergantian kekuasaan itu tanpa mengikuti proses demokrasi. Proses yang sedang berjalan di Indonesia, persiapan menuju pemilu, itu salah satu pergantian kekuasaan dengan damai. Tidak lewat kudeta seperti yang terjadi di Sudan itu. Kalau mungkin bisa di recall untuk pemirsa lagi di rumah, dulu pada saat Sudan berganti tampuk pemerintahan, Presiden Omar al-Bashir itu turun juga ikut dengan pertumpahan darah. Benar ya Bang Gaudens ya? Ya betul sekali. Kemudian diikuti lagi dengan 15 April hari ini juga ada pertumpahan darah lagi. Sudah ada ratusan orang jadi korban. Nah pertanyaannya, pada saat Indonesia menyatakan sikap, okay, kita akan harus membantu misi menyelamatkan Sudan, sama seperti judul editorial hari ini. Apakah ini bisa diwujudkan, Bang Gaudens? Bisa atau tidak bisa diwujudkan tentu tergantung orang-orang Sudannya sendiri. Karena harus dipahami, sepanjang persoalan itu persoalan di dalam negeri, tentu tidak satupun negara yang bisa mencampurinya. Tetapi semua negara dalam konteks hubungan diplomatik bisa saling mempengaruhi untuk menuju proses yang lebih baik. Salah satu proses yang bisa ditawarkan kepada Sudan, belajar dari bagaimana mekanisme pergantian kekuasaan 5 tahunan di Indonesia yang berjalan damai dari sejak dulu ya. Kita menyelenggarakan pemilu itu pada 2024 itu yang ke-13 nanti. Itu artinya proses pergantian kekuasaan dalam damai itulah yang perlu diwartakan sampai ke Sudan sana gitu. Indonesia sehingga harus jadi contoh. Ya, kalau mau jadi contoh ya itu. Karena itu mengapa kita berkekuatan hati, berketetapan hati untuk menjalankan proses pemilu itu. Karena itu tadi, hanya dalam damai bisa terjadi pergantian kekuasaan dengan damai. Kalau pergantian kekuasaan itu dengan kudeta, pasti akan terjadi kudeta lagi. Karena kekerasan ibunya adalah kekerasan juga. Baik Bang Gaudens, nanti kita akan bahas lagi pemirsa. Kita harus jeda terlebih dahulu, tapi sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif kami di nomor 021-583-99100. Usai jeda headline news, kami masih akan kembali untuk Anda. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, kami masih akan bahas untuk Anda terkait misi menyelamatkan Sudan, editorial Media Indonesia hari ini. Ada penelpon sudah bergabung, ada Pak Edward dari Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward, silakan Pak Edward. Selamat pagi Metro TV. Pagi Pak.
dari proses evakuasi itu kita apresiasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi jangan lupa peran besar pemerintah Sudan dan Arab Saudi yang telah memberikan bantuan sehingga kita bisa mengevakuasi seluruh hampir sebagian besar masyarakat Indonesia di Sudan yang sudah ada di Jeddah sekarang ini juga harus kita apresiasi. Kita tidak lupa bahwa Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa di samping menjaga seluruh rakyatnya, Indonesia juga harus berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Kita tidak standar ganda. Jangan standar ganda seperti yang dilakukan negeri barat. Kita di perang Rusia-Ukraina kita ikut pemerintah, presiden melalui presiden berusaha untuk mendamaikan. Walaupun ya mungkin belum berhasil. Juga di Khartoum ini, di Sudan juga kita harapkan peran pemerintah. Karena kita punya satu badan yang terikat lekat yaitu dengan konferensi Islamnya. Sesama Islamnya anak ini. Sudan ini adalah negeri wajar kalau kulturnya keras. Karena memang daerahnya keras. Mereka ini kan daerah padang pasir yang begitu luas, yang dimana kehidupannya sangat keras. Jadi watak-watak mereka memang kulturnya yang keras. Kita berharap dengan jalan damai yang disampaikan, dengan pendekatan-pendekatan kemanusiaan, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Pemerintah Indonesia berperan penting untuk menyelesaikan masalah ini. Karena apa? Banyak mahasiswa Indonesia yang bersekolah, yang menuntut ilmu di sana, yang sudah memberikan kontribusinya untuk cendekiawan-cendekiawan Islam di Indonesia. Nah mudah-mudahan kita doakan juga bersama agar peperang di Sudan segera berakhir. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward untuk pendapat Anda. Walaupun keras Bang Gaudens di Sudan, tapi Indonesia harus tetap berperan untuk jaga perdamaian dunia. Selanjutnya Bang Gaudens ada Pak Sukarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Sukarwan. Silakan ya, Pak Sukarwan. Selamat pagi Metro. Pagi Pak. Pagi. Pertama, ya apresiasi lah buat pemerintah yang telah menyelamatkan warga kita di sana. Dan tentu saja, ya kita hormati, kita hargai bantuan peran negara-negara lain yang sampai bisa warga kita terevakuasi. Yang kedua, saya tuh heran ya. Eranya sudah modern seperti ini kok masih ada perang. Sementara kalau kita dengar lagunya Nasi Daria, perdamaian, 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 itu ada. Ya mestinya PBB itu kalau ada perang itu segera turun tangan. Pihak-pihak berbeda dikumpulkan, ada masalah apa, solusinya bagaimana. Pokoknya perang itu harus zero. Jangan sampai ada perang. Sekarang itu eranya era mikir ekonomi. Pak Sukarwan, Anda setuju kalau Indonesia juga punya peran aktif untuk mendamaikan kondisi di Sudan? Ya harus, itu wajib, hukumnya tidak sunah wajib, karena politik luar negeri kita bebas dan aktif. Okay. Sementara kita harus menjalankan politik bebas aktif dan peran aktif dalam ikut mendamaikan, tapi dalam komando PBB jangan berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini PBB itu kan komandonya, harus bagaimana usahakan. Baik. Dan PBB yang sekarang tuh perang tuh zero lah. Sekarang tuh tabu dan kuno kalau masih ada perang gontok-gontokan fisik seperti itu. Perang kan. Baik, perang Pak Sukarwan. Baik, Pak Sukarwan, terima kasih kami sudah terima pendapatnya. Terima kasih Pak Sukarwan. Selanjutnya pemirsa ada Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Selamat pagi Pak Tasrik, silakan. Selamat pagi Valer, selamat pagi Bang Golden Sius. Pagi, Pak. Pagi. Menyikapi gejolak yang ada di Sudan, menurut hemat saya, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah strategis dua. Yang pertama, bagaimana menyelamatkan warga negara Indonesia, mengevakuasi dengan selamat ke negara tetangga Saudi Arabia atau kembali ke tanah air. Yang kedua, sesuai dengan konstitusi kita, bahwa bangsa Indonesia bisa mengambil peran aktif melalui forum PBB, ikut mendamaikan perdamaian dunia termasuk yang ada di Sudan itu. Bang Golden, kita ketahui bahwa kejadian ada di Sudan ini terjadi karena adanya suksesi kepemimpinan yang berlangsung tidak demokratis dan tidak damai. Baik. Sehingga menurut hemat saya ini menjadi pembelajaran bagi bangsa kita dalam menghadapi 2024. Nah, baik. Khusus kepada pemerintah Pak Jokowi, tolong sebagai penanggung jawab pemilu jangan ada bersikap mendukung calon tertentu bahkan menggunakan fasilitas negara seperti pesawat kepresidenan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih.
Terima kasih Pak Tasrik Usman untuk pendapat Anda. Bang Gaudens, tadi kita dengar ada tiga yang menyampaikan pendapat. Semua bicara tentang Indonesia harus punya aktif perdamaian dunia, apalagi di Sudan sekarang. Saya jadi ingat, Bang, dulu Yusuf Kalla punya peran besar di Afghanistan. Bertemu dengan Presiden Ashraf Ghani pada saat itu berkali-kali. Pertanyaannya, apakah sekarang bisa dilakukan yang seperti di Afghanistan itu dilakukan pula di Sudan? Ya, ada beberapa kasus yang terkait di, selain di Afghanistan, misalnya bagaimana Indonesia ikut terlibat untuk perdamaian di Myanmar misalnya. Tetapi jangan keliru untuk melihat bahwa Indonesia tidak bisa mencampuri terlalu jauh persoalan di dalam negeri. Beda misalnya dalam perang Ukraina dan Rusia. Karena itu ada proses perang antar negara atau proses invasi sebuah negara kepada negara lain. Yeah. Itu yang terkait dengan yang disebut di dalam konstitusi kita itu menjaga perdamaian dunia. Karena kita di dalam pembukaan dasar 45 itu kan jelas sekali bagaimana Indonesia menolak atas setiap penjajahan di atas muka bumi. Yeah. Itu konsep utamanya. Nah, apa yang terjadi di Sudan bukan soal penjajahan, tetapi perebutan kekuasaan antar kelompok-kelompok yang berkuasa di Sudan. Tadi saya katakan, kalau sebuah negara membiasakan diri untuk suksesi kepemimpinan itu lewat kekerasan, ya kekerasan akan melahirkan kekerasan. Jadi yang bisa dilakukan oleh Indonesia mempengaruhi tokoh-tokoh politik di sana untuk kembali kepada fitrahnya, bagaimana menyelesaikan persoalan secara damai, itu yang pertama. Yang kedua itu bagaimana suksesi kepemimpinan itu harus dilakukan secara damai, bukan lewat kudeta. Tetapi jauh lebih penting lagi, Indonesia bisa memberikan contoh kepada Sudan misalnya. Bagaimana kita di dalam negeri misalnya terkait dengan kelompok-kelompok yang masih belum bisa berdamai, katakanlah ada OPM, ada apa di Papua misalnya. Ini kan kasus-kasus hampir sama tapi tidak serupa dengan Sudan gitu. Jadi ada kelompok-kelompok di dalam negeri yang juga menamakan dirinya sebagai OPM ingin merdeka, walaupun kita mengatakan sebagai kelompok separatis bersenjata gitu kan, kriminal bersenjata. Tetapi hakikatnya adalah ingin merebut kekuasaan dengan kekerasan, itu yang harus ditolak gitu. Okay. Ada yang menyuarakan kita harus aktif, walaupun itu urusan dalam negeri orang lain. Tapi ada juga yang menyuarakan, Bang, kita punya urusan dalam negeri kita sendiri, seperti yang Bang Gaudens bilang OPM. Kenapa sih nggak diselesaikan itu dulu? Kenapa harus bergabung pula, punya suara juga di tempat lain, di negara lain? Menurut Bang Gaudens gimana? Ya, kalau terkait dengan Sudan itu kan karena ada warga negara Indonesia, jumlahnya banyak ya. 937 orang warga negara Indonesia itu berada di Sudan. Itu yang sekarang ini diselamatkan oleh pemerintah. Pada titik itu, kita memberikan apresiasi khusus kepada Kementerian Luar Negeri, dan memang itu tugasnya. Dan juga kepada Tentara Nasional Indonesia yang pergi ke Sudan untuk melakukan evakuasi warga negara Indonesia di sana. Sudah evakuasi, mungkin harapan sebagian orang adalah lakukan lagi langkah-langkah diplomatis lainnya untuk mempengaruhi orang-orang yang sedang berkonflik ini. Pertanyaannya, apakah akan ada dampaknya kalau itu dilakukan, Bang? Ya, mungkin belum terlalu jauh ke sana ya. Yang di depan mata itu bagaimana sekolah, melanjutkan sekolah mereka yang keluar dari Sudan. Kalau konflik yang berlama-lama di Sudan misalnya, dan warga negara Indonesia yang studi di Sudan itu tidak bisa kembali ke Sudan, kemana mereka harus melanjutkan kuliah? Apakah itu jadi tanggung jawab pemerintah juga? Ya, pemerintah harus mengambil alih tanggung jawab itu. Misalnya memberikan fasilitasi agar mereka bisa melanjutkan studinya di dalam negeri atau di luar negeri, di luar Sudan gitu. Oke. Jadi kalau seandainya sudah berhasil dipulangkan, ada lagi PR tambahannya, harus dilanjutkannya kemana, itu adalah tanggung jawab besar dari pemerintah juga? Ya, itu tanggung jawab paling nyata ya. Hanya ekornya saja, Bang?
menurut saya itu tanggung jawab paling nyata pemerintah, bagaimana nasib 937 warga negara yang sebagian besarnya adalah pelajar atau mahasiswa, student gitu, bagaimana kelanjutan kuliah mereka gitu. Jangan sampai mereka terkatung-katung di dalam negeri tidak bisa melanjutkan kuliah, di negara lain juga tidak bisa gitu. Karena itu pemerintah, jadi peran paling nyata saat ini adalah memfasilitasi mereka untuk melanjutkan, kalau mereka mau melanjutkan studi dalam negeri, harus difasilitasi. Harus difasilitasi. Kalau tidak terjadi pengangguran terselubung nanti kan. Benar juga. Nah, Bang Gauden, bicara soal apa yang bisa dilakukan Indonesia, ada satu wadah, OKI, itu Indonesia, Sudan duduk sama-sama di sana sebagai anggota. Kalau mau terlihat aktif sesuai dengan politik luar negeri kita, bebas aktif, bisa apa kita di situ? Ya tentu lewat OKI itu Indonesia bisa mempengaruhi negara-negara lain untuk bisa mengajak kelompok-kelompok di Sudan itu untuk duduk bersama-sama, atau bisa saja ada negara yang dihormati oleh masing-masing kelompok yang bertikai di Sudan untuk membawa mereka ke meja perundingan gitu. Yang paling penting itu jangan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan, tetapi selesaikanlah dengan perundingan gitu. Oke, jadi harus digiring lebih berunding, damai, barulah menyelesaikan masalah ya, gitu. Tentu ya, bukan Indonesia semata-mata ya. Tapi harus ada negara yang sangat berpengaruh di Sudan gitu. Oke, baik Bang Gauden, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kalau kita lihat dari identitas Indonesia, negara yang mayoritasnya adalah Islam, penduduknya Muslim. Kalau Sudan, pemerintahnya Islam. Apakah mungkin karena kesamaan identitas seperti ini, maka kita, ayo kita bantu untuk menyelamatkan Sudan. Seperti itu tidak? Ya, mungkin yang bisa saya katakan bahwa di dalam DNA-nya orang Indonesia itu selalu ingin damai ya. Tidak ingin melihat ada kerusuhan di mana-mana gitu. Jadi hakikatnya orang-orang Indonesia itu punya watak agar pergantian kekuasaan itu tidak lewat kekerasan, harus dengan damai. Karena itu di dalam editorial dikatakan bagaimana Indonesia dengan kedudukannya menjadi anggota OKI dan Sudan juga anggota OKI bisa saling melakukan advokasi. Tetapi jangan lupa yang terjadi di Sudan itu adalah perang antar mereka sendiri. Nah, kalau itu perang di antara mereka sendiri dalam tata pergaulan internasional itu disebut sebagai persoalan internal negara itu. Kalau persoalan di dalam negeri, tentu Indonesia tidak bisa masuk terlalu jauh. Yang bisa dilakukan oleh Indonesia, bisa saja misalnya kalau ada juru damai dari Indonesia menemui tokoh-tokoh politik di Sudan yang berseberangan untuk mengajak mereka ke meja perundingan, itu bisa dilakukan. Juru damai Indonesia itu, Bang Gaudens, biasanya punya keberhasilannya berapa persen sih, seperti apa sih kalau yang sudah-sudah? Ya, untuk dicari presentasinya susah ya, karena ini kan berproses. Kalau itu berproses, tentu prosesnya bisa cepat, bisa panjang gitu. Bagaimana misalnya Indonesia datang ke Afghanistan, Yusuf Kalla yang disebutkan tadi itu datang ke sana dan juga berbicara. Tetapi yang paling penting itu harus ada negara yang bisa membawa damai di Sudan itu adalah negara yang punya wibawa di mata internasional, itu bisa gitu. Contohnya siapa Bang? Ya mungkin negara tetangganya itu Arab Saudi misalnya, bisa saja dia tetapi jangan sampai negara-negara tetangga itu menjadi bagian dari persoalan yang ikut mempengaruhi persoalan di dalam Sudan itu sendiri. Apalagi kalau membantu kelompok-kelompok yang bertikai di Sudan itu. Ya, sama seperti konflik-konflik internasional lain yang sampai sekarang berlarut-larut jadinya begitu ya, ya Bang ya. Dalam sejarah sejarah dunia itu kan banyak sekali pertikaian-pertikaian itu. Tidak saja semata-mata karena kekuatan
kelompok-kelompok di dalam negeri yang bertikai, tetapi banyak juga sumbangan dari negara-negara tetangganya. Yang barusan Bang Gauden sampaikan itu ada di dalam buku The World Without Islam, itu diceritakan komprehensif mengapa di Timur Tengah itu banyak sekali konflik-konflik yang tidak kunjung usai sampai sekarang karena banyak campur tangan dari negara-negara tetangga. Kalau seandainya ada campur tangan seperti itu, Indonesia tidak mungkin seperti itu kan Bang? Campur tangan yang bisa dilakukan Indonesia itu campur tangan dalam kerangka menjalankan amanat konstitusinya. Konstitusi Indonesia itu mewajibkan negara ini untuk berperan bebas aktif di dalam politik luar negerinya. Dan filosofi utamanya seperti di pembukaan itu kan dikatakan bahwa mengutuk setiap penjajahan di atas muka bumi. Tetapi yang terjadi di Sudan ini kan bukan penjajahan. Pertikaian di antara mereka sendiri. Pertikaian di antara mereka sendiri. Kita nanti masih akan lihat lagi bagaimana kelanjutan dari konflik ini di Sudan. Kita bisa melihat dan berdoa juga ya Bang ya, supaya mudah-mudahan cepat selesai konfliknya. Menyelesaikan persoalan itu jangan dengan kekerasan. Jangan dengan kekerasan. Bang Gaudens, terima kasih hari ini sudah bergabung. Terima kasih Valencia. Di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, evakuasi di Sudan masih menyisakan hampir 400 orang warga negara Indonesia. Kita berharap tim evakuasi Republik Indonesia tetap bergerak cermat tanpa menyia-nyiakan momentum yang baik hingga seluruh WNI berhasil dipulangkan. Setelah prioritas menyelamatkan WNI terlaksana, selanjutnya pemerintah Indonesia bisa berperan lebih aktif lagi mendorong terwujudnya perdamaian di Sudan. Demikian Editorial Media Indonesia hari ini. Akhir kata saya Valencia Melvinsi. Berterima kasih untuk perhatian Anda dan tetaplah bersama kami ya di Metro TV.